If we never said goodbye, breathing through our convo, trying to find where it went wrong. Baby, I'll be fine if you text me one last time. Wishful thinking gets the worst of me, hoping that it's still you and me. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku mau nge-recreate makeup wisuda aku kemarin. Tapi aku gak bawa properti kayak topi wisuda ataupun baju yang aku pakai untuk wisuda kemarin, karena aku tinggal di rumah dan aku langsung cabut ke Jakarta. Jadinya aku mau nge-recreate makeupnya aja untuk kalian. Anyway, aku udah lama banget gak bikin tutorial, I'm so sorry, karena emang lagi pusing banget udah ngurusin skripsi, wisuda, lamaran, pindahan, dah banyak banget. Jadi aku benar-benar nggak sempat buat bikin konten. Jadi ya, welcome back. Sebelum lanjut ke makeup tutorialnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu, dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. And let's jump to the tutorial. Jadi aku udah selesai pakai skincare pagi, dan untuk step yang paling pertama seperti biasa aku akan bikin alis dulu. Ini aku pakai Viva yang dark brown. Udah beres alisnya, aku mau lanjut nge-conceal pakai Maybelline Fit Me yang nomor 10, terus kuasnya yang putih kecil kayak gini. Udah kelar nge-conceal alisnya, lanjut ke complexion. Nah, sebelum itu aku mau ngesemprot dulu pakai Shumura. Biar apa? Ya biar segar aja. Jadi menurut aku kalau pakai face mist dulu itu kayak kulitnya tuh lebih siap gitu untuk di makeup. Untuk moisturizer aku pakai 2, ini dari Makeover, ini juga dari Makeover, cuman bedanya ini yang water charge moisturizer, terus yang ini tuh corrective base makeup. Yang pertama aku pakai si ini dulu, yang water charge moisturizer 3 pump. Selanjutnya aku baru pakai yang corrective base makeup ini. Lanjut pakai primer, ini dari Catrice yang Prime and Fine. Dia tuh nggak ada warnanya gitu, terus kalau udah dipakai tuh kayak halus pisan ya di kulit itu. Lanjut ke complexion, jadi kemarin aku pakai 2, yang pertama dari Makeup Forever yang Y305 sama Maybelline yang Super Stay ini, aku pakai yang 112. And now that you're gone, I'm thinking about
Terus lanjut aku mau nge-conceal bawah mata aku pakai Maybelline Age Rewind. Terus aku nge-set pakai bedak taburnya Makeover ini yang kayak translucent powder gitu. Oke, lanjut ke mata. Jadi kemarin tuh aku pakai dua palet ini yang punya Vokalure yang So Hot sama Burning. Tuh. Untuk warna transisinya aku pakai yang ini nih, Chili sama Chestnut. Yang dua ini. Terus aku pakein warna transisi selanjutnya, jadi dia tuh lebih muda sedikit, jadi warnanya tuh kayak mirip gitu, tuh kan, sama yang ini nih, ini agak mirip gitu, cuman yang ini lebih muda. Aku pakai di atasnya kelopak mata, jadi kayak atasnya lagi. Ini dari yang palette Burning ya. Terus lanjut ke warna yang shimmer. Aku pakai yang Flamingo dari So Hot. Aku pakaiin juga di bawah mata yang ujung dalam. Udah beres pakai shadownya, aku bener-bener cuman kayak gini aja shadownya waktu wisuda kemarin karena sesimpel itu aku pengennya. Terus aku pakai eyeliner, ini aku pakai dari Makeover yang Hyper Black. Pakai bulu mata dari Chevillage. Ini aku pakai yang Soraya. Jadi emang sih bulu matanya Chevillage yang versi Soraya ini bagus banget menurut aku. Aku pakai di semua event termasuk wisuda kemarin dan emang nyaman banget, kayak enggak kerasa pakai bulu mata yang tebel banget itu, enggak, terus juga enggak sakit dipakainya. Kalian cek aja di chevillage.id. Lemnya aku pakai dari Export yang premium. Udah beres pakai bulu matanya, lanjut ke blush on. Pakai Emina Jacquard yang Cotton Candy. Terus aku baru ngeset pakai bedak padat ini dari Makeover. Oh. Yang W33.
Lanjut pakai highlighter. Jujur kemarin waktu wisuda aku benar-benar nggak pakai shading apapun. Shading hidung pun aku nggak pakai karena aku lebih pede nggak pakai shading. Tapi kalau kalian biasa pakai shading is okay. Yang pertama aku taruh di hidung sini buat penggantinya biar kelihatan pakai shading gitu. Aku pakai The Balm yang Mary Lou. Jadi ini udah kelihatan kayak pakai shading gitu. Padahal enggak. Terus di pipi. Terus di sini. Udah beres pakai complexionnya, tinggal pakai lipstick aja. Sebelumnya aku mau ngesemprot dulu pakai Shumura. Lipsticknya aku pakai Nancy Lip Color, ini yang nomor 1 Farah sama nomor 2 Dubai. Terus dalamnya ditimpa pakai nomor 2 yang Dubai. Anyway, hampir lupa aku belum pakai maskara. Aku pakai dari Lash Paradise dari L'Oreal. Kayak gini looknya, 99% ya, karena aku juga waktu make up wisuda kemarin tuh bener-bener kayak ya udah kayak make up apa aja deh yang penting jadi. Dan kemarin tuh bener-bener awet banget, tapi emang agak leleh sedikit di daerah hidung karena emang hawanya panas banget dan kulit aku tuh bener-bener super berminyak. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian juga. See you guys in the next video.